sini masih pagi, jadi selamat pagi. Hari ini ada yang pasang harddisk, kayak Slim pengen dipasang harddisk. Kita ganti dulu chip metriknya. Sebelumnya kita coba dulu PS-nya, nyala apa enggak. Siap. Ada gambarnya apa enggak? Gambar ada, suara ada. Oke. Kita langsung buka aja. Masih kaset. Ini harus diganti dulu chip. Chip metric modbus 5. Kita buka dulu semuanya. Nah, ini bawaannya Super 7. Super 7 ini biasanya buat baca kaset ya, di TV. Dia belum bisa baca harddisk karena di sistemnya nggak ada mode emas, cuman ada depth 1, depth 2. Jadi harus diganti. Ini gantinya metric modmo 5. Ada banyak jualan yang gini, harganya sekitar 35 atau sampai 40.000. Oke, kita ganti. Caranya mudah menggantinya, cuman ngikutin ada jalur sebelah kiri, ikutin aja, pasangin ke chip jalur sebelah kiri. Nah, buat F, buat F, G, H, I ini gak usah dipasang juga gak apa-apa, karena ini fungsinya buat DVD ya. Gak usah juga. Oke, kita pasangnya. Pasangnya mudah, tinggal tempel aja di sini. Terus lepasin. Gimana ya?
Petrum. Fokus ya. Nah, cara pasangnya gini. W, ini W, itu W lagi. U, V, ke V, U, ke U. Kayak ikutin aja lah ini. Jadi ini nah, pasangin lah langsung. Cek ini, cek ya, CLK. Nah, CLK itu ini di sini kita pasangin sini ke CX. Nah, ini nggak usah dipakai, nggak apa-apa nggak dipakai ya, kita gunting aja biar nggak repot. Nggak usah dilepas, nanti dilepas malah kelepotan ininya. Kita gunting aja, cari aman. Sudah, pemasangan metrik sudah beres, kita rapikan.
kanan saja tutup. Ini juga tutup di sini. Tes. Coba tes. Langsung pasangin aja. Yang ini nggak usah dipasang juga sih, nggak apa-apa ya, biarin aja gini karena udah nggak fungsi. Yuk, kita coba. Udah reset lagi. Set. Nah, maksudnya muncul. Maksudnya muncul ini loading buat sistem di habis. Kita tinggal siapin habisnya, isi game habis, sambil nunggu kita sambil tutup. Habis setengah jam habis diisi. Sudah siap, keduanya udah di chip metric, jadi kita nunggu harddisk yang lagi diisi, nanti kita tes lagi. Kita pause dulu lah, kita nunggu dulu.